اللهم آمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa rahmat. Kelah waktu kelah dekat rumah tu, rumah Gajah kemarin, banyak orang tanya sebab kita share dalam YouTube, tak ada pun tajuk. Macam ustaz ngajar mana 25 hari bulan kan? Dia tak tajuk pelik eh. Kau tengok belakang tajuk tasawuf, tajuk dia buku Prof Doktor kan Abdul ada ni ada Fatah Harun dia kan buat buku masa orang pertama sentuh buat akidah dekat Malaysia ni, dia buat buku eh, dia tegur-tegur ajaran-ajaran sesat tu dia mula-mula kat Malaysia. Negara Orang Kelantan tak kenal dia. Ada kertas dia, kita terus tak banyak. So nak ambil. Ha? Nanti. Lepas ngaji. Sebab kita kadang-kadang istilah tauhid ni kita kena tengok bersih apa. Dia ada bersih falsafah. Dia ada bersih Quran. Ya. Kadang-kadang kita mesti mentauhidkan Allah. Gapa dia? Tidak ada yang rujuk baik Allah. Itu tauhid falsafah tu, bukan Quran. Pengaruh falsafah Yunani. Dia tasawuf ada dua, tasawuf sunni, tasawuf falsafah. Istilah tasawuf sunni ni satu istilah. Tapi kadang-kadang dia tak ngaku falsafah, tapi cara sebut kita faham falsafah. Tasawuf. Wahdatul wujud ni tasawuf apa lah. Hatu yang Prof Doktor Madya Besri tu, Muhammad tu, ada orang share dia percakapan dia. Dia kata tidak boleh, wajah Allah saja wujud. Dan Muhammad pun tak wujud, dia kata. Ana share dalam ni peribadi lah. Mana isu dia, kadang-kadang Asma Husna ni memang kita kena hidupkan kan. Walau nak tekan sungguh Asma Husna ni kan, nama-nama yang berkesan tu metod Quran. Selain pada Allah tidak berkesan, mambar tidak berkesan, semangat tidak berkesan, Allah saja yang berkesan, seru dah saja. Ini konteks Quran, konteks Asma Husna. Konteks falsafah ialah dia pakai nama Allah juga, dia suruh Allah. Tiba dia kata yang wujud hanya Allah, hal lain tak wujud, bayangan saja. Itu tak suruh falsafah. Dalam Quran tak ada ajar lagu tu. Nabi tak ajar lagu tu, sahabat Nabi tak pernah sebut istilah tidak ada wujud melainkan Allah, tak ada istilah lagu tu. Sebab tu kalau bila tak ada, mesti ada canggah Quran. Tak ada. Bila luar sebab, bila tak ada, macam mana? Mana dia tolak Rabbil Alamin. Rabbi Quran mendakwa ada dua wujud. Satu, wujud Tuhan sebagai yang mencipta. Wujud makhluk sebagai yang dicipta. Jadi kalau semua tu bayangan Allah, pengarang kitab apa tu, tafsir Ar-Razi, pengarang kitab tafsir, ulama-ulama banyak menempelak pemahaman ni, cuma kita tak tahu je. Lepas tu kita jangan teruja dengan istilah tasawuf. Orang sebut tasawuf dalam-dalam, tinggi-tinggi. Jangan. Kalau kita kena ambil tahu dengan orang yang cakno kajian-kajian tasawuf ni, hak mari Malaysia ni hak jenis mana,
hak jenis sunni ke atau jenis falsafah. Dulu masa kita dekat kia ada mengaji kan, tasawuf sunni lagu mana, falsafah lagu mana. Rata-rata hak orang tersebut tasawuf-tasawuf ni hanya diajar ialah tasawuf falsafah, bukan tasawuf sunni. Jadi dia istilah-istilah tu kadang-kadang berlebihan. Allah je wujud, hak lain tak wujud. Lepas tu kalau tengok bila orang tasawuf eh, dia sebut lagu ni. Ingat dulu eh. Masa kita, masa Islam Kasyruh, kitab Kasbul Asrar eh. Kasbul Asrar tu, Kasbul Asrar, kitab dia haramkan lah. Memang kitab tu kalau orang ngaji, dia mula belajar kacik. Allah wujud, yang lain tak wujud. Ini satu je lah. Kita tak faham. Lepas tu kata konsep Maulana kata, sebelum kita nak kenal Allah, kalau kita betul-betul nak kenal Allah, hak paling tepat yang tidak pernah berlaku masalah ialah rapat dengan Quran ni. Quran dia dulu, nombor satu. Nanti kita, kalau kita nak rapat dengan Allah, bermula dengan kitab lain, kita akan tolak Quran. Betul, tak kaya semua, cuba buat-buat kanya. Orang yang rapat dengan Allah, bermula dengan kitab lain, bukan Quran, yang jadi ialah tolak Quran. Yang wujud hanya Allah, yang wujud hanya Allah. Tu rakaman tu ana share kepada murid kita. Dia kata dalam tu. Ayo ya dok. Nanti aku boleh panggil tu stik. Tu stik. Apa dia? Dia minat tasawuf, tapi dia tak ngaji Quran dulu. Ada jadi. Yang betul tak kenal Allah. Itu fitrah manusia. Wajib kenal Allah ni. Cuma kalau tak mula Quran dulu, dia akan tolak Quran. Kaedah eh. Lu asbab Quran saja. Lu asbab wahyu saja eh. Bila bukan wahyu, mesti ada satu ayat Quran yang dia tolak. Dawa-dawa bukan wahyu ni, mesti ada ayat Quran dia tolak. Hatu pengaruh falsafah Yunani tu. Hatu tu tasawuf falsafah, bukan tasawuf sunni. Tidak sembah milik Allah tu tak salah. Jadi mau wujud adalah ada nak buat apa tu. Tidak ada yang wujud milik Allah tu wala. Kalau tidak ada yang wujud di hatiku malaikat Allah, itu tawajuh, tak apa. Bukan masuk tu. Bukan dia nak buat warna tu. Dia kata maknanya semua yang ada ni bayar belakang Allah saja. Jadi Syekh Razi kata, dia kata menghina Allah tu. Mana tahi kita tu Allah. Hidung tak hidung kita tu Allah. Kalau semua Allah belakang yang tak wujud, tahi mana tahi kita, jamban Allah. Itu bahaya tu. Memang
mula-mula nama boleh. Lama dah kono. Dia boleh ke sampai ke tu, ha? Lepas tu dia kata tinggi, makam tinggi. Makam tinggi kan syaitan? Mereka mana makam tinggi? Siapa yang... Okey, mereka kata makam tinggi. Siapa yang mendakwa di makam tinggi? Kalau Quran dakwa, saya terima. Kalau Nabi dakwa, saya terima. Kalau mu dakwa, saya tak terima. Dia dua sebab dua lagi. Makam tinggi dan syaitan. Dua tu, ya? Kalau syaitan, aku mana? Nampak tak? Tapi tak apa kadang-kadang. Terjatuhnya kita daripada... Mana terjatuh, kan? Sebab... Mungkin pengalaman kita... Pengajaran, ya? Bila kita nak heret orang pada satu cara yang bukan daripada Allah ke Nabi, dia makan tuan. Kita bunuh dulu. Lama heret lagi. Siapa kata tahap? Mufti pun dia kata salah. Eh, mufti ni kan bila dia panggil, biasa dia ada laporan. Tak apa dia panggil. Dia panggil dia akan tanya gitu. Mana setiap perkara yang mufti keluar ni, eh? Dia akan tengok audio. Kalau ada rakaman, dia akan tengok radio, apa tu, video. Kalau ada video, dia akan tengok tulisan kita. Semua dia ambil belakang. Dia akan buat rujuk. Bila mufti tengok ada simptom-simptom pasal apa, lepas tu dia sekat tu. Ada simptom-simptom pasal apa dia sekat tu. Tidak ada wujud. Muhammad pun tak wujud, dan Muhammad Allah saja. Kalau pegang tu, dia pun tak ada tu. Nak pergi jauh. Bagi kita yang jenis apa tu tak ada asas ni, memang kita mudah mana-mana terkesima sebab bunyi tu. Tuhan kata dalam Quran, wala yu'ajibuka, jangan kamu terpedaya dengan sedapnya lidah. Kadang-kadang dia yang paling gerah hati. Cuba kita minta hak Quran. Dia sebut bunyi hebat. Pasal apa? Cuba baca ayat Quran. Dia terima ke dia tolak? Bila kita kata Allah kata bukan satu wujud, Allah kata dua wujud, dia terima ke dia tolak? Kan kita kata orang yang jiwa hal lembut ni, Quran kata dia terima berlaku. Mu tengok dia sejak kecil, bagi ayat Quran, mu hura berdasarkan ayat Quran kata, dia terima ke tak? Tak takut dia pada gerah hati. Wahu aladul khisam, dia dia pada gerah hati sekali. Sebab tu, jangan terkesima dengan lidahnya lembut, bunyi sedap, bunyi dalam, bunyi makam tinggi. Baca ayat Quran. Sebab baca Quran, hura sebiji biji, dia terima ke dia tolak? Baru berkenal, ada ni orang kerah hati ke orang lembut hati? Orang yang rapat dengan Allah ke jauh dengan Allah? Lepas tu jenis kita ni, sebab tu dalam konteks takwa ni, dia tak boleh tolak Quran. Kita, Allah kata, kalau nak kenal orang takwa ke tak, jangan aja ajaran yang bukan Quran, jangan aja apa tu amalan yang bukan Nabi. Kalau ajar juga hak bukan Quran, hak bukan Nabi, dia bukan takwa. Sebab orang yang takwa ialah dia tidak mensyirik Allah. Kalau mensyirik Allah bukan takwa. Awal-awal lagi. Lepas tu kita jangan cek tentang sedapnya suara, dalamnya percakapan. Kita tengok dia ni syirik ke tak. Syirik kita tengok dulu. Versi Quran ada, syirik versi falsafah ada. Bersih falsafah ni jangan ada dalam diri, jangan kita percaya ada lagi yang wujud mereka Allah. Ni syirik falsafah ni. Syirik falsafah. Kan? Mula-mula kata Allah tak wujud. Lalah. Bahaya-bahaya suami tak wujud, anak tak wujud. Kan? Duit tak wujud. Ambil duit dia sikit, kereta dia. Kan? Kereta tak wujud, semua tak wujud belaka. Rumah tak wujud. Lama-lama tu lah. Tu dah kata kita muhasabahlah. Dia ada satu lagu ni. Ada dia share tu. Ada orang share lah. Dia kata apa, patutlah diharamkan atas ucapan ni. Dia kata dalam ucapan kita kata, kita jangan siapa tahap kita kata Nabi Muhammad kan dalam yang share tu kan. Dia kata apa? Dia kata Adam tak wujud, yang wujud hanya Allah. Itulah tasawuf falsafah. Tasawuf pengaruh Yunani. Masuk serap masuk Islam. Lepas tu kita nak tasawuf, sebab tasawuf ni satu dia panggil apa?
perasaan, satu ilmu yang kita kena mengaji sebab untuk menyucikan jiwa. Tapi kita kena kenal beza dulu mana falsafah, mana Yunani. Kadang-kadang atas nama Asmaul Husna tu dia bawa masuk serak tasawuf apa kepada kita. Bunyi rapat ya Allah, ke Allah, seru Allah. Memang Asmaul Husna ni kita kena seru, kita kena kena guna. Cuma kita tak ada ajar, kita ajar dah dalam surah surah aja kita tidak boleh tetap untuk orang lain. Untuk kita tak apa. Ada mula-mula yang jadi kesan terkesan tu ialah pernah satu satu kertas kertas tu daripada doktor perubatan eh. Dia tulis, dia kata rupa-rupanya semua rawatan ada dalam Asmaul Husna. Bunyi sedap tak? Dia kata kalau nak sakit telinga ya sami', kalau mata ya basir. Semua dia kata benda-benda semua dah ada dah. Semua penyakit sedar nama ni, atas nama ni. Lepas tu kita atas kajian tu kita hantar kepada Maulana, tunjuk direct personal one by one, kan? Kalau dia cakap melalui ceramah kita tak perhati, kita cakap mana lagu ni, kita tanya Maulana, kita tak boleh lagu ni. Inilah menetapkan satu fadilah khusus, satu cara khusus dengan fadilah khusus. Tak boleh, hak ni Nabi yang boleh, Nabi yang boleh. Jadi tak boleh kau kita seru. Boleh. Kita boleh, kita boleh seru atas apa apa nama, atas apa-apa hajat. Ha, nampak? Mudah mana? Kita nak seru tak apa, tapi nak tetap untuk orang tak boleh. Untuk kita tak apa. Kalau kita ada masalah, masalah apa tu? Masalah telinga eh. Serulah nama apa-apa pun. Atas masalah apa-apa pun. Tak apa. Cuma nak ajar orang satu nama atas satu atas satu fadilah tak boleh. Kita boleh seru menamakan apa-apa pun atas fadilat atas masalah apa-apa pun. Sebab Allah adalah tempat tunai hajat masalah kita, tunai hajat kita dan selesai masalah kita. Jadi Allah nak kita seru nama dia. Cuma tinggal lagi tak boleh kita nak ajar teknik. Istilah teknik tak boleh. Guna istilah teknik tak boleh. Bila teknik Nabi. Tapi kalau kita nak, kalau kita nak bebas, nak cara kita boleh. Kita nak ajar orang, ha, kena lagu ni, teknik lagu ni. Ha, tak boleh. Something dah. Dia makan tuan. Nama-nama konon kita. Lepas tu dia akan berlaku. Pengalaman-pengalaman daripada setan. Dia akan datang bentuk jelmaan. Dia ingat benda ni adalah anugerah. Atas dibuat tu. Lepas tu dia jajar. Contoh. Ha? Contoh teknik dia. Contohlah, teknik nak seru. Kena lagu ni dulu. Kena. Pada waktu sekian. Cara baca sekian. Fadilat dia sekian. Ha, tu tak boleh. Kita kacak, tak boleh. Hujah dia, niat larangan. Bila kita guna kaedah tu, setan godam. Semua setan berlaku. Jadi dia ingat anugerah atas dia buat tu. Daripada mana ni? Syurah, cuba tengok. Dalam surah Hamid 7 kok. Dalam surah Hamid 7 ni adalah akhlak dengan Allah. Akhlak dengan Allah ni Allah saja boleh untuk menetapkan cara. Itu akhlak kita dengan Allah. Bila kita tak cara, kita tak berakhlak dengan Allah. Macam mana kita kata kita rapat dengan Allah? Kan? Jadi akhlak dengan Allah ni ialah Allah saja berhak menetapkan cara. Bagaimana kita tahu itu cara Allah? Nabi. Bila Allah saja berhak, kita mana-mana. Itu kita tak berakhlak dengan Allah. Macam mana kita kata kita ni rapat dengan Allah? Macam mana kita ni kita ilmu dalam? Kan? Lepas tu kita jangan terkesima dengan orang kata rapat dengan Allah. Gaya macam rapat dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi ajar orang bukan cara hak Nabi ajar. Macam mana? Sebab tu bila berlaku satu pengalaman khusus, kan, kita tahu dah setan. Kazi eh. Kena kazi, tak kena buat kazi. Toramlah kena, dia pun kenal. Toramlah lagi. Toramlah ni, ada isu yang maksudnya yang fatwa tu keluar, anda tak tahu. Fatwa tu keluar dah, anda tak pasal. Anda keluar, anda tak apa. Toramlah mesej kita. Teguramlah. Bekat pengarah Terengganu, Kesatuan Terengganu. Kena. Teguramlah kena. Ha? Dia pernah mari ke lah. Tapi dia sky dia tahu kapur-kapur. Oh, dia kadang tengok dia tak nampak. Duduk tu.
Ha? Haram lah. Kena, kena. Patut dia dia anu baca mesej ya. Ada tahu tahu isu tu, ah tahu keluar dah patua senang. Anak rasa dia pernah tanya anak dulu. Tapi anak dia tak betul siapa dia. Anak kata kalau bentuk lagu ni tak betul. Baca lagu ni, lepas tu ada fadilat lagu ni eh. Dia ada kata ni. Dia hantar share tu, hak patua tu, dia kata just nak beritahu ustaz. Berapa tahun dulu, saya pernah join kursus DKB. Hanya asma usna dia lah. Lepas tu, masa tu rasa tak betul. Dia rasa tak betul. But, sebab dia ngaji hamil tujuh, dia nak beritahu. Ada feeling lah. Eh, macam something ni. Macam tetap sesuatu eh. Tapi tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat apa. Dia ada tanya anak. Dia rasa dia ni dah tanya anak ustaz betul ke? Dia gini-gini. Eh tak betul aku kalau aku tu. Dia tetap nombor tak betul. Tapi di KL kawan-kawan semua kata okey. Sebab yang dia busuk geng-geng masjid dan geng umrah. Bila saya beritahu ustaz, ustaz pun sokong tak betul. Hari tu duduk. Hak dulu ada pernah dia pernah beritahu anak. Dia tu tak betul. Sebab dia bila sebut kalau ni, ha, betul lah dia tak betul. Dia kata berapa lama dia boleh menyebar ilmu ni sampai ada ustaz pula baru orang nak petikan. Masyarakat kita dah bila? Apa gitu mo dah bila pop. Masuk pulau apa tu baru tersedar, baru rasa baru ni. Tak apalah, tapi nak kata kita kena jaga-jaga. Dia mencari nak Quran, nampak dia banyak tengok. Ya hamil tujuh ni dia akhlak dengan Allah. Semua hamil tujuh. Halo. Dia kena sayang. Lepas tu dia sentuh bak-bak. Ayat 1 surah Al-Mu'min. Muka surat 485. Antara intipati surah syura ni nak kata tak mesti adalah kita tu betul. Mana tak mesti orang aja, orang bertitle ustaz ni betul tak mesti. Yang penting sandarannya mesti Allah, mesti Nabi baru betul. Mesti ada sandaran, mesti ada rujukan. Jadi kalau kita tetap, contohlah kita sendiri tetap untuk orang eh, makan tuan, kita tu akan hadapi. Dia akan ada pengalaman-pengalaman. Yang pengalaman ni bukannya anugerah atas-atas kita buat tu. Pengalaman-pengalaman sabotah setan. Lepas tu kita pun jadi turja sikit. Lama-lama dia heret lagi. Dia makan tuan. Sebab kita lari metod, makan tuan. Lama-lama sampai rumit lah. Bila mufti tegur ni, mufti tak selamat kita. Tapi tu hari marah ke mufti pula. Atau susah. Kita bukan nak sentuh tuan. Kita nak sentuh barang. Tuan ni kita nak mati dengan selamat. Cuma dalam konteks kita yang nak rapat dengan Allah mati yang selamat ni COVID-19 ni, kita beritahu dah COVID-19 ni mungkin akan hilang semasa dua lagi insyaAllah. Tapi tinggal lagi kita tu ada ke tak ada. Takut-takut kita go bersama COVID-19. Sebab itulah surah Fatihah ni akhlak dengan Allah. Ayat-ayat maksud amin tujuh tu akhlak dengan Allah. Dia kena stain. Lepas tu akhlak dengan Nabi. Ayat 6 surah Fatihah. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Hujung surah-surah dia kata Nabi lah jalan lurus. Nak tahu jalan lurus, jalan Nabi. Allah betul tegas dalam hujung surah-surah. Cuma tengok. Allah tegur. Kita reka satu teknik yang bukan daripada Nabi. Allah nak teknik yang Allah reka, teknik Nabi. Faham tak? Hujung. Allah kata innaka la tahdi ila. Ada tak?
Ha, wa innaka la tahdi. Engkau benar-benar menunjuk ke jalan yang lurus. Iaitu jalan Allah. Makna kita nak kenal lah mana jalan Allah? Jalan Nabi. Kita nak kenal teknik Allah, teknik Nabi. Bukan teknik Nabi, bukan Allah. Bukan jalan Allah. Jalan syaitan. Teknik. Kan teknik tau teknik. Dia orang-orang lain duduk ajar teknik. Kita nak kenal, kita kata macam mana kita nak tahu ni teknik Allah? Teknik Nabi lah teknik Allah. Kalau teknik Ustaz Razali, bukan. Teknik Ustaz Razali bukan. Sebab teknik Ustaz Razali tidak diiktiraf. Jadi Ustaz Razali tak boleh jajal teknik dia. Sebab teknik dia tidak diiktiraf. Allah hanya iktiraf teknik dia. Siapa-siapa ajar teknik, itu teknik syaitan. Pengalaman-pengalaman yang dapat tu pun daripada syaitan berlaku. Sabotah. Faham ke tak? Dua satu kali tu teknik tak? Bunyi teknik tak? Bunyi teknik tu? Sebab dua nombor. Teknik. Kenapa mesti dua satu? Nak tidur. Nak tidur tu Nabi ajar dah kat situ. Kenapa kita ajar kita? Kasih tidur tu Nabi ajar dah. Nak tanya. Jangan kita. Yang marah setakat itu nak tanya aja. Ha, tak boleh lah. Ya. Okey, gini. Ha? Gini, anda tanya. Anda tanya peribadi ya. Apa tu, kita kerja kelas Samsung. Yang bayar gaji Samsung. Boleh tak kita jual barang kita, kita buat nama Samsung, dia barang kita, boleh tak? Kita kerja Samsung. Kita kerja kelas Samsung. Samsung bagi gaji. Kita buat pula barang kita, lepas tu kita buat nama Samsung. Boleh ke tak? Boleh bila boleh? Kita kata barang kita, boleh? Kali kata tanda ke Allah Nabi, barang kita. Ayolah nanti dulu, tak kira lah. Tak sama tu salahkan dia, kasuh. Kita nak tahu, kita tak mau salah ke orang. Kita nak salahkan barang. Orang lah tak kira, orang mudah-mudahan dia selamat balik nanti. Kan? Biar kalau nak pukul ular, biar ular mati, tongkat jangan patah. Faham tak konsep tu? Ya. Kita nak pukul ular, biar ular mati, tongkat jangan patah. Kita tak perlu masalah banyak pasal orang. Pasal orang rumit ni. Dia kata sebut orang rumit. Barang. Barang ni, kita tak beritahu. Barang ni tak boleh. Lepas tu nama kita. Amalan Ustaz Razali. Lagi berat pun nama kita. Lagi berat. Tak boleh. Sebab dia bercanggah dengan ayat 1 ni. Ayat 1 surah syurah. Lepas tu Tuhan kata tak boleh ajar teknik yang bukan daripada Allah. Kena jaja teknik aku saja. Siapa dah teknik aku? Teknik Nabi. Teknik Nabi lah teknik aku. Kalau mau ajar teknik mu, mu sandar ke aku macam dalam Samiri ya. Dia jaja barang dia bukan barang Musa. Cara orang, jenis orang, perangai orang ni, dia jaja barang dia. Dia kata ni ilah Musa juga, dia lupa. Dia sadar ke Musa juga. Pesel orang. Barang dia ada sadar Musa. Pesel orang. Barang dia ada sadar ke Nabi. Kalau betul nak guna nama Allah, nama Nabi, guna nak ajar hak Allah, hak Nabi saja. Kalau tidak, tak pakai nama Allah, pakai nama Musa dah. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tahu dah kalau mu nama mu saja tak sandar kat Allah Nabi, tak laku. Sebab mu nak angkat hak mu. Kita nak angkat Allah Nabi. Kan? Hak kita, kita tak kenal, tak apa. Yang patut kenal Allah Nabi. Kan? Anak-anak share dalam mana bila kita angkat hak kita, kita jatuh hak Allah Nabi. Betul tak?
sebab barang-barang Nabi ni tak terkena mana dah. Kita jajal kita. Jadi niat kita hak Nabi jatuh. Mana boleh niat dua-dua, kita jajal barang kita jatuh hak satu lagi. Niat buat niat satu jatuh satu. Jadi macam mana cara kita nak bagi naik jangan jatuh hak Allah Nabi? Angkat dia jangan jajal kita. Angkat dia. Siapa tak? Biar hak dia naik. Kita tak orang tak kenal apa. Biar hak naik hak teknik Allah, teknik Nabi. Teknik Allah, alamat teknik Allah. Hak Nabi itulah teknik Allah. Jadi kita jajal hak Nabi. Okey, Nabi ajar kita bangun tidur, sebelum tidur, semua Nabi ajar dah. Jadi akak tu apa kita selit kita. Lepas tu kita nak Allah bayar gaji. Lepas tu kita jajah kita. Gimana? Kalau kita nak Allah bayar gaji, jajah Allah. Mana satu hak Allah? Hak Nabi je tu minta Allah suruh syurah ni. Hak Nabi itulah hak aku. Kenapa kena ikut Arafi? Sekuat dia akulah. Kalau kata dah rumah ni rumah aku, kena ikut cara akulah. Alamat cara aku hak Nabi. Ni mu nak masuk rumah aku pun nak ikut cara mu. Mana boleh? Waktu pak cara ajar pula orang cara mu. Aku ada dah cara aku. Nampak-nampak tak? Konsep surah syurah nak beritahu. Berakhlak dengan Allah. Lepas tu kita jangan ajar, jangan kita sebut tinggi-tinggi. Betul tak kita ni berakhlak dengan Allah? Dengan kita jajah barang kita? Dengan akhlak, dengan Allah tak berakhlak, dengan Nabi tak berakhlak. Tak selamat macam mana kaya esok? Awal-awal lagi kantor dah kita. Sebab tu jangan tertipu dengan tengok istilah tasawuf. Sebab tasawuf ni dia ada sunni, dia ada falsafah. Jadi kalau kita tak tahu sunni, hak wahyu sunni. Sebab tasawuf ni perasaan. Kan? Perasaan. Itu tak? Perasaan. Perasaan ulama-ulama yang ambil Allah Nabi, lepas tu dia, apa perasaan dia? Dia tulis. Itu tasawuf. Okey, perasaan ni adalah sebab ke dua sebab? Perasaan. Perasaan kita. Perasaan ulama-ulama. Adalah sebab ke dua sebab? Adalah sebab. Bila adalah sebab, mana boleh ganggu barang dua sebab? Bila adalah sebab, dia mesti ada neraca dia. Kalau benda mati wahyu, betul. Tak benda mati wahyu, tak ada bakar. Faham tak? Dia tak ada kaca wahyu. Dia bukan wahyu. Tapi sampai kita angkat dia lebih pada wahyu tu, apa? Itu yang Profesor Dr. Fatah Harun almarhum dia karang 30 muka surat di Tamil. Lepas tu ada orang ikut hak anak buat ikut tu. Ada orang dia muka orang Cina. Dia nampak tak usah lelah orang kaki dia patah. Lepas tu dia kata ustaz ngajar mana ada tengok. Ramai tu. Padahal dia tak ada pun tajuk. Ramai aku tengok. Dia orang mula-mula tegur tak sopoh-sopoh ni kat Malaysia. Orang mula-mula masa tu geger lagi. Dia profesor doktor, tapi dia tulis doktor. Mungkin masa-masa dia tulis tu tak profesor lagi, baru meninggal. Baca sedikit eh. Kalau nak huraian pergi ke lah hari Ahad. Kita buat separuh. Kita huraian tajuk tu. Sebab kita ni banyak teruja dengan tasawuf, falsafah. Kita tak kenal dua tu. Kita ingat bila daripada Allah Nabi, Yunani. Jadi dia punya sanad dia Yunani. Aristotle, Plato, bukan Nabi, bukan Allah. Jadi jangan
ke mana Aristotle pergi, Plato pergi, Socrates pergi, kita pergi. Bukan ke syurga, takut ke neraka. Kan? Kalau kita nak ikut nak selamat, kena ikut Allah Nabi. Kan? Jadi Allah Nabi tasawuf sunni. Ha? Sunni tasawuf perasaan hasil daripada wahyu. Apa-apa yang daripada wahyu yang sahih, dia rasa. Rasa dia tulis. Itu tasawuf sunni. Mana ada sumber rujukan dia, sandaran dia Quran, hadis sahih. Pasal apa rujukan dia Yunani? Aristotle, Plato. Plato dah masuk syurga. Masuklah syurga dia. Kalau dia ke syurga, syurga. Kita kalau ke neraka, ke neraka kita. Bukan jalan Nabi. Pasapan Yunani ni berlaku zaman tengok bila buku begini cerita dia. Pasapan Yunani ni kan wujud sebelum Masihi. Mana zaman tu manusia guna akal habis mungkin nak tahu barang luar sebab. Dia nak guna nak tahu barang luar sebab ni dia habis dia perah otak dia. Jadi boleh tubik dah luar sebab. Tak tubik. Tubik akal. Akal sama-sama tu. Lepas tu bila berlaku pembukaan kota, bila pembukaan negara-negara Islam, jadi buku-buku pasal Yunani ni asal bahasa Greek. Orang Islam ni minat. Dia jenis bidang terjemahan, dia terjemah kitab-kitab pasal apa tu ke bahasa Arab berlaku. Masa tu lah banyak orang ni minat ke wahyu, berpindah minat pasal apa pula. Sama tu sampai semua orang penjual sayur, jual ikan, penjual sayur, semua jadi ahli pasal Allah laku. Jadi minat. Jadi tokoh-tokoh Islam, salah satu dia, tokoh-tokoh dia, salah satu dia Jahiz. Memang hebat lah. Dia ahli bahasa, ahli pasal apa, hebat. Tapi dia meminat Yunani. Hebat-hebat pun dia bukan sandaran kepada agama. Dia ada kelibatan dia. Tapi kita tak ambil agama, kita tak ambil ke dia. Kita ambil bahasa, kita ambil. Kena godam. Itulah ujian. Apa orang jadi macam tak apa minat mana Quran, cenderung kepada falsafah. Tasawuf pun jadi falsafah. Habis. Akidah pun cara pegangannya falsafah, bukan ke Quran. Patu kita faham kadang-kadang, setengah-setengah ulama kadang-kadang dia bukannya nak falsafah ni, tapi dia duduk lahir-lahir tengok orang kemelut dengan falsafah. Mungkin masa hidup dia kemelut juga, tapi sebelum dia mati dia tinggal. Contoh Ar-Razi dia tukar silap sebab dunia falsafah. Jadi dia mungkin mula-mula dia pergi rumah dulu. Lepas tu masa dia nak mati mula-mula cerita itu pengarang kita tak sih. Masa dia nak mati saya tak mahu banyak. Baru dia kata tentang ketuhanan Quran sudah mencukupi, dia kata gitu. Oh hilang. Kalau pasal apa ni nak kena Allah mengenai jalan akal, bukan jalan wahyu, jalan akal. Lepas tu bila nak kritik mesti kadang-kadang dia bukan nak dia terima, ulama-ulama bukan terima pasal apa dia nak kritik. Bila nak kritik ni kadang-kadang bergerumah kan, macam mana dia kena kaji dulu. Dia nak kritik barang yang dia nak lawan ni, dia kena kaji dulu. Masa kaji ni lah kadang-kadang terkena sesikit tepiah-tepiah pasal apa ni. Buat pasal apa ni dia sedap menteruja. Mana kalau ada barang bukan wahyu yang kita teruja, bukan wahyu pasal apa? Dia pasal apa ni dia bukannya jawapan. Dia soalan aku di mana, kan? Asal aku di mana, apa maksud hidupku, ke mana aku pergi. Dia soalan saja. Dia bukan jawapan. Lepas tu akal cuba jawab. Akal bertanya, akal berjawab. Jadi dia tu sesat tu. Wahyu segala fitrah kita soalan, wahyu jawab. Tapi bila kita dah tak peduli dengan wahyu, walau dia dah teruja dulu dengan pasal apa dulu habis. Jadi kita ni minat tasawuf, ngai tasawuf, kita pun tak kenal Quran dulu. Kita tak tahu hak yang kita cenderung tu tasawuf pasal apa.
Sebab kita kan tahu tak berbeza dua tu. Bunyi sedap tasawuf. Tinggi dalam, makam tinggi. Sebab tu tokoh-tokoh yang sesat dalam Islam, yang telah disesatkan, telah ditakfirkan sebagai ulama, cuba nak bawa masuk ke Malaysia. Dia ajar kepada pondok, dia ajar ke orang-orang awam. Belum ni. Dia tak tahu, tak pasang. Jadi orang kita ni dia mudah. Baik, bila kita sentuh, dia kata, oh ustaz di makau di buka, ustaz bukan calon-calon orang nak urai. Okey, sedap bunyi ni. Bukan calon-calon orang urai. Kalau dah mu asal lagi, mu tak faham wahyu, mu duduk bela masapah eh. So kecek lah tajuk ni. Mana kita awal-awal lagi kita out dah eh. Bagaimana kita nak cakap benda lagu ni, cakap benda ni. Kecuali kalau benda lagu ni dia ada dasar, ada landasan ni, tak apa. Sebab tu Quran ni kan, dia ada 16 cabang ilmu. Ha, jaga Quran. 16 cabang ilmu. Nahu, sarah. Mana pas apa ni, ha, benda-benda yang sesat ni, dia tidak tak ada, dia tidak lari pada keadaan 16 ni. Dia tak pakai hak ulama susu nak jaga Quran, tak pakai. Dia pakai hak lain. Lepas tu tubit, Qul huwa Allah wahad, huwa ni dia kata apa? Nabi Muhammad. Ha. Dia kata makam tinggi. Makam tinggi apa? Huwa ni bukan Muhammad, huwa ni Allah. Siapa aja, siapa ulama mana tafsir kata makna lagu tu. Dia tak ada buat keluar, dia kata dia makam tinggi. Ha. Orang bukan tarah dia tak boleh kacik. Siapa dia orang yang nak tanya kamu? Siapa dia orang yang boleh kecek? Kamu ke? Kan? Orang tertentu yang boleh cakap tajuk ni. Siapa dia? Kamu ke orang tertentu tu? Kamu ke? Hak makam tinggi tu. Siapa dia makam tinggi ni? Kata yang layak cakap ni kamu ke? Orang macam kamu ke? Nak kata gitu. Mana bukan kita bukan sombong. Tapi kalau orang nak menyesatkan orang dengan cara lagu ni, kita sanggup susah tak apa. Bagi kita tosih orang teranaya, kesian. Kalau orang awal ni kadang-kadang dia nak dekat dengan Allah. Tapi kadang-kadang orang yang tak bertanggung jawab jangan ambil kesempatan. Sebab tu, tajuk-tajuk akidah ni, kita kena rapat dengan orang kerajaan. Macam Profesor Dr. Fatah Harun, orang kerajaan. Orang duduk pernah masuk yakim. Kita rapat, ambil tahu cakno. Sebab lebih baik. Tapi kalau jenis pintu belakang ni, baca hati. Hanya jenis pintu belakang, tak tahu siapa ni, baca hati. Sebab Malaysia ni alhamdulillah, Dia letak orang lain dah, somai dah. Cuma kadang-kadang bila kita dah terbabah ni, yakin kita lawan kadang-kadang. Itu rumit kadang-kadang. Jadi sebenarnya ada lebih autoriti daripada yakin. Yakin ambil daripada tu sebenarnya. Yakin ni dia autoriti sebab dia ambil daripada Quran, daripada ada sahih lah. Jadi tak salah nama yakin boleh turun. Kita lah kena beritahu ke masyarakat. Hantar wakil. Walaupun bukan hantar nama yakin, tapi sekurangnya kita jelas kenapa yakin keluar kenyataan lagu ni. Sekarang ni patut keluar dah. Masyarakat dah kan nak tanya penjelasan sesat ke mana. Antara dua, yakin apa tu, majlis sesat ke atau ni mesti dah dua tak. Jadi kita kata patua tak sesat, patua ni betul dah. Silap dia tak sini. Sebelum patua dia keluar, adalah sengong start ni sedar dah ada masalah. Sengong start sedar dah ada masalah ni, ada masalah. Okay. Ada masalah tu, dia mula dia akan head lagi. Kenapa keluar patua? Jadi kita kalau sebelum keluar patua ni, tentu kita belajar Quran. Ha, tunggu patua keluar baru kita tahu salah. Mana alhamdulillah patua keluar dulu. Takut-takut patua tak ada keluar, kita mati dulu. Kita jangan hukum orang. Kadang-kadang orang ni orang baik. Tapi baik saja tak cukup. Kita agama ni, kita ada soal lagi bertanggungjawab, berpengetahuan kan.
bertanggungjawab, berpengetahuan. Contoh tak? Contoh kalau kita ni jumpa orang baik, nak selamat kita, kita sakit jantung. Orang baik. Baik tu sampai sakit jantung, sakit jantung kita nak bedah, nak bedah. Nak bedah, nak tolong supaya kita ni tak sakit jantung tu. Nak buat jalan mana jantung kita, boleh tak? Kita bagi tak? Orang baik ni. Bukan niat nak bunuh kita. Dia nak selamat kita sakit jantung. Kita terima ke tak? Tak boleh. Dalam agama dia kena ada otoriti, kena ada ilmu, dia kena ada otoriti, dua ni. Baik saja tak cukup. Dia kena ada ilmu, dia kena ada autoriti. Alim, Qadim. Kan sifat Tuhan. Alim, Qadim. Dia kena ada tahu. Ilmu ni ada kat dia. Baru dia boleh bedah. Kalau ada ilmu saja, dia tak ada autoriti nak bedah kita. Kosong tak ada. Kita bagi tak? Dia ni pakar. Semua-semua hak yang ke hospital ni, dia belakang ni. Hak murid dia belakang. Tapi autoriti tak tahu, dia tak ada. Nak bagi tak jantung kita? Nak lagi nak jantung kita? Eh, dia orang ilmu. Semua hospital dia, doktor pakar ni, dia belakang. Murid-murid dia belakang. Kita nak bagi nak jantung kita. Nak tak bagi? Sebab tak ada authority. Satu, dari sudut orang yang beragama ni, dia kena ada dua. Satu, dia kena ada ilmu, dia kena ada authority. Macam mana kita ni bidang lain nak lawan orang yang berautoriti bidang-bidang tu, kita nak masuk campur bidang tu, ni Allah Buhan dia tegur lah. Tegur tu nak nasihat ke dia. Memang kadang-kadang orang ni rumit, kita nak sedar kan. Dia dah daki jauh ni banyak sikit kan? Tapi kalau dia balik ke pangkal jalan, oh Allah angkat darjat dia balik. Kalau balik ke pangkal jalan tak, dia kata oh silap kita ni, mengaji, kena ngaji banyak lagi ya. Kita pun tinggal. Kita nak ngaji, ngaji kita ngaji daurah, ngaji dan ngaji daurah pula. Oh, kita sokong pula. Sebab kita mengharap orang yang boleh ngaji daurah, ya tak? Dia banyak tak apa. Jangan ganggu kurang sudah. Sebab yang ngaji daurah tak ramai dah ni. Jadi kalau dia nak mengaji daurah, lepas tu boleh ngaji daurah pula. Oh, suka kita. Kita pergi support, pergi notif kat dia. Sedap. Bukan kita nak ganggu dia, tak. Mana tu pulang dia lah kalau dia nak ngaji daurah, lepas tu nak nak ni pula. Kita bagi orang utama sokong. Dia kata-kata eh? Ni nah, nak Abdullah Bukhari nah. Quran awas nah. Nama dia panjang Abdullah Bukhari apa? Abdul Rahim kan? Abdullah Bukhari Abdul Rahim nama dia. Panjang nama dia. Mudah ni. Lepas keluar patua tu, dia kata Prof bertarah tarikah? Dia kata soalan. Bukan ini, dia kata bertaraf tadika. Orang duk tanya saya tentang Frost sekian, Frost Madia sekian, yang bawa pelbagai modul ajaib mendekatkan diri pada Allah. Kita tak ada siapa dia. Atau Frost sekian mengkritik mufti sekian. Memang ada kritik. Lepas mufti keluar patut diharamkan dia mengaja, dikritik, dia marah ke mufti. Dia kata mufti salah. Saya cuma lebay kampung. Saya ni ada lebah ni. Saya, dia kata, cuma lebay kampung. Biasa yang baru 32 tahun belajar agama, bermula dari Mahat Muhammadi lelaki. Dia cerita tahun ni. Hafal Quran di Darul Quran Yakin, ada lebah hari ni. Kemudian sambung ke UM bidang Quran dan Hadis, peringkat sarjana muda. Kemudian belajar peringkat sarjana tafsir di UM. Sehingga sekarang saban hari masih belajar dan baca bidang agama. Masih saya dalami agama, masih makin saya risau bicara tanpa ilmu yang sahih. Risau cakap tak nak rujukan, risau. Cakap pak turun orang timur. Di mana-mana tahu. Rujukan mana tahu. And saya tak berani bercakap bidang agama lain seperti fiqh, akidah, hadis, bukan bidang saya. Dan sebagainya yang saya tak dalami, walaupun saya dipanggil ustaz. Lepas tu kalau tanya fiqh, nanti ya, kita tanya ustaz lain. Saya ustaz bidang saya, tapi baru nak start bidang lain. Baru nak start, memang kita nak main-main belakang, hadir namanya kan. Hormatilah kepakaran bidang dan jangan cerobohi bidang orang. Kita prof bidang mana? Bidang perubatan, jangan ceroboh bidang agama. Lebih teruk lagi jika anda makan label prof
bidang lain untuk ceroboh bidang lain. Kata macam-macam tu. Haknya siapa dia? Haknya masalah sikit tu. Rambut gini-gini siapa dia? Hak marah lawan ke mufti. Alah dia dia peguam tu peguam. Rambut-rambut buka macam-macam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ni dia mengaji undang-undang Perancis. Lepas tu kita tanya dia. Umum ngaji undang-undang Perancis. Ya, saya ngaji undang-undang Perancis. Dan, boleh tak saya yang bukan mengaji undang-undang Perancis nak cakap tanya undang-undang Perancis? Hei, tak boleh. Kena gear. Macam saya dulu. Oh. Nak, saya bukan mengaji bidang undang-undang Perancis. Nak cakap tajuk undang-undang Perancis, kena pergi ngaji undang-undang Perancis dulu. Hakmu tu cakap tajuk undang-undang Allah Ta'ala, mu tak pernah ngaji ke undang-undang Allah Ta'ala melalui seseorang guru? Itu pun nak cakap, cakap tajuk undang-undang Allah Ta'ala, tak apa pula. Nampak tak? Jadi biarlah orang yang duduk dalam undang Allah Ta'ala berautoriti, dia cakap ni kita undang-undang Perancis, bidang kita undang-undang Perancis. Nak cakap tajuk undang-undang Allah Ta'ala, mana boleh? Kita tak boleh cakap tajuk bidang awak. Jangan-jangan awak jangan masuk campur bidang saya. Ini bidang saya. Betul tak? Lepas tu kadang-kadang orang ni kan, bermasalah ni. Orang yang yang jenis-jenis masuk bidang lain ni bermasalah. Rumit kalau dah terjemput dia payah sikit. Tapi gua sebut ada orang yang dia terkejut eh. Dia macam pro macam teguramlah ni. Dia pernah tanya anak, anak tak tahu siapa dia. Rupanya hatu. Dia kata start dia dia kata dia akan anak dia akan dapat satu. Mau ni mana dapat satu. Soalan macam fadilah. Ha orang macam ni. Ada. Macam kira-kira dah satu benda dia buat teknik, lepas tu dia tanya kita pengalaman ada dapat tak tu. Ini nanti nak buat aku gini. Ha, dia terujar dengan cara tu. Macam tu lah, macam Hak Zawawi, Zawawi tu eh. Hak 10,000 selawat tu kan. Ha, macam gitu lah. Lepas tu kita jangan ajar teknik bukan cara Allah Nabi kepada orang lain. Jangan. Nanti dia akan heret lagi, kita tahu dah nanti. Tak mustahil akan jadi lagu tu juga. Kan, mula-mula orang teruja. Lepas tu keluar patuah muti dilarang mengajar. Jadi lagu tu kita gitu lah tu ujung-ujung. Kalau tak jadi lagu tu mati dulu. Macam mana? Tak ada nak betul kan. Kita ajar orang pun lama. Banyak. Lepas tu tak tarik balik pula tu. Tak rasa salah pula tu. Macam mana tak boleh share. Kan tak nak lah ucapan dia. Dia kata Nabi Muhammad tak wujud, tak nak. Ada nak share ni insyaAllah. Nabi tak wujud. Dia tadi kena buat tiket Nabi tak wujud. Allah saja wujud. Muhammad tak wujud. Jadi kita ni yang jahil-jahil ni kita kata apa? Makam tinggi ni, hati tinggi ni. Tak apa kita. Itu kadang-kadang jangan pengalaman-pengalaman kita lah. Sebenarnya bukan makam tinggi, setan. Ya. Eh kita terima makam tinggi. Makam tinggi orang tinggi ni ya. Orang yang tak lari pada 16 kaedah mengarah tafsir. Makam tinggi belakang tu buat nak mengarah tafsir 16 cabang kaedah, 6 cabang ilmu nahu, saraf. Kalau orang boleh kuasai 6 cabang ilmu, makam tinggi tak? Tinggi. Makam tinggi. Dekat dia 16 cabang ilmu sadar tu dia panggil ilmu wahabiyun. Ilmu anugerah bukan wahabi. Ilmu al-wahab. Anugerah 16 jadi 15 ni ilmu anugerah. Dia kata memang ilmu laduni lah Lano kata. Tapi syarat orang yang mendakwa ada laduni, dia boleh cabar ilmu dengan kena ada kat dia. Nahu kena ada, sarah kena ada, tasbih kena ada. Baru boleh mengaku. Baru boleh kita terima hakikat 16 tu. Ni tiba-tiba ngaji malah dah, jadi bawa mengaku dapat laduni. Walau dia rasa, ada ingat kata-kata tu. Dia 16 ni, hak ke 16 ni ialah anugerah
setelah 15 cabai yang lima duduk kat dia. Kenapa dia salah tu? Nahu, saraf, balagah. Balagah pecah lagi. Kan? Badi'ak. Kan? Dia tiga. Kan? Dia balagah ada tiga. Mana betul tak kata berat je. Kita tengok. Kita ni 16-16 ni satu yang kita kesai je. Kita sendiri satu yang kita berani kata. Satu-satu ni pun tak kuat lagi. Tak berani lagi. Tak berani nak jajah lagi. Tak berani jajah pakar lagi. Erot yang kita kesai je. Tu pun tak berani kata pakar lagi. Tak berani. Ni bukan tahu pakar pula 16 jam ilmu ni. Baru boleh layak cakap tajuk tafsir. Cakap tanpa sanaran. Tanpa sanaran Allah, Nabi, sahabat Nabi, tabi'in. Baru boleh. Atas kesandaran bukan pada dia, pada 16 cabar ilmu ni, boleh. Kalau tidak, kena sandar kepada Allah, kata, Nabi kata, sahabat Nabi kata, semua tabi'in kata pada lagu ni. Kalau tak, kalau nak lebih lagi, boleh. 16 cabar ilmu kena duduk kita. Kalau tak boleh, tak payah lah. Nyambung, tukar sambung cerita je. Allah kata, Nabi kata gitu. Kita tak berani nak lebih. Tak berani dakwah tak berani. Baru masuk Al-Kahfi. Panjang. Qadimah. Kahfi. Tengah jauh lah. Buat isu semasa kan. Kau panah lah ni. Dah lah panah COVID-19. Panah tu pula. Anda sendiri bukan sempurna. Anda pun pernah silap juga, pernah terjebak juga. Tapi kita belajar daripada pengalaman. Berarti kita tak sihat orang lagu tu. Kalau kita dah, alhamdulillah, ada orang baik tolong kita, beritahu jelas kita, kita pun balik ke pakai jalan. Hak orang lain yang duduk, yang terkesima, siapa nak itu? Kita beritahu, melonjak dah. Nak jadi usahlah pula. Kacak sikit jadi usahlah pula. Betul tak ni? Betul tak? Kita kesian kat dia. Hak kita dengan kita faham dah. Nak sampai ke dia tu satu hal. Mikir 10 kali. Ya. Dia laduni ni istilah yang telah diputar belikkan. Laduni ni asal Al-Quran. Merujuk kepada siapa? Kepada apa tu, Nabi Khidir. Kalau dia Nabi, dapat ilmu direct, terima tak? Memang nak tu, tak tu makna Nabi. Nabi ni dapat ilmu direct daripada Allah. Okay, dia Nabi. Kalau kita kata dapat ilmu direct, siapa yang nak boleh mengesahkan? Hanya Allah Ta'ala. Nabi tak apa, Allah mengesahkan. Semua orang nak kata Khidir ni lebih kepada Nabi, bukan wali, Nabi. Sebab tu dia, kalau dia kata dapat ilmu direct daripada Allah, semua Nabi dapat ilmu direct daripada Allah. Kan? Tahu tak? Kita tak kata kita Nabi, tapi kita dapat ilmu direct. Mengaku Nabi dah tu. Dia jaruh halus. Dia dengan aku Nabi takut tinggi sangat. Dia kata ilmu direct. Sebenarnya dengan aku Nabi dah tu. Sebab yang dapat ilmu direct ni Allah tak, apa tu, Nabi je. Kalau wali, dengan wali. Dia tak dapat ilmu direct. Dia dapat kepahaman kepada wahyu direct. Benda tu maha. Tidak bercanggah dengan Quran. Tapi dia boleh dapat kepahaman lagu tinggi. Dia boleh dapat. Kita yang teruja dengan kepahaman tu. Ha, tu apa tu kepahaman itu yang kata wali ni. Satu kesimpulan daripada wahyu. Mahal harga dia. Kita tahu makna ni bukan lawan wahyu. Dia makna wahyu, dia huraian kepada wahyu. Tapi tinggi kepahaman ni. Kita pun tak terfikir macam mana boleh dia nampak. Mana kita tahu? Ni
kata-kata dia tu, kata-kata dia tu adalah huraian kepada wahyu, huraian kepada wahyu, kan, penghayatan kepada wahyu. Tapi tinggi, tahap tu tinggi. Kita tahu ni bukan kecuali orang dapat penghayatan lagu ni, bukan semua orang dapat. Hatulah wali, dia bukan dapat satu dakwaan baru, apatah lagi amalan, lagi dok lah setan aku. Dan dapat amalan baru, setan dah. Sebab amalan baru dia dakwaan baru. Tolak Nabi ambil dia. Tu kacau wahyu tu. Tak ada wali-wali dapat amalan baru, tak ada. Kepahaman, penghayatan yang menyokong wahyu saja. Nah, itulah kalau kata-kata dalam dunia mana tu tak apa. Tapi kalau dalam dunia nama ilmu direct, kita kena hurai lagi ya. Takut banyak orang salah faham. Dalam mengaku dia Nabi, ha, itu masalah bukan direct dah tu, kacau wahyu dah tu. Kan? Dalam mengaku Imam Mahdi, ha, tu jadi, mengaku, jadi belok tu. Mengaku Imam Mahdi lah, mengaku berapa lah. Sebab tu lah, kita mengaji wahyu ni, sebelum jatuh, ditimpa tangga, kena tangga tu kena kita, biar kena dia seorang sudah. Faham tak? Betul tak? Belum jatuh di tiba tangga, kita dah lari dulu, dia kena ada sorang tak apa. Tapi kalau kita boleh selamat tarik dia, selamat tak apa. Tapi kalau tarik dia, kita selamat dulu. Sebab kita nak selamat. Dia tertimpa tangga, kita selamat tak apa. Jangan dengan kita kena tipu juga. Itu istilah betul-betul kebenaran ni, jangan gitu. Jadi katakanlah, wakul katakanlah, al-haqqu, kebenaran. Kebenaran ni benar. Kenapa tak ada benar? Kajah kata, ustaz, hak ni benar. Kajah tahu benar-benar. Kerana saya kata benar, gitu ke? Kerana ustaz Razali kata benar, gitu ke? Tak. Benar ni bila Allah kata, Nabi kata, benar. Allah tak kata, Nabi tak kata, tak benar. Palsu. Alif Lam kan? Alif Lam tu bukan Alif Lam apa tu, lil jinsi tu. Alif Lam lil ahdi. Kan? Makna maksud gini. Bukan semua kebenaran, bukan macam gini. Semua kebenaran, tapi yang keluar daripada mulut daripada Allah dan mulut Nabi saja. Tapi kalau bukan mana mengganggu kacang daun, confirm lah bukan. Kalau bukan Allah dan Nabi, dia kebenaran atau maksud pada huraian kepada kebenaran. Ulama-ulama ni menghuraikan dakwaannya sedia ada. Kebenaran juga. Dia bukan bawa dakwah baru. Dia menghuraikan. Itulah ulama' ni waras satu rakyat. Dia buat keluamatan. Lepas tu dia hurai kita. Itu huraian. Bukan dia mendakwa baru. Dia hanya menghuraikan dakwaannya yang sedia ada. Faham tak? Jadi agama ni dia ada tiga serangkai. Dia ada matan, dia ada syarah, dia ada penghayatan. Matan agama, Quran. Quran ni tak ada kacau dia. Syarah dia, Nabi. Nabi syarah bagi Quran. Sahabat penghayatan. Penghayatan kepada hak Nabi syarah. Nabi syarah lagu mana tengok sahabat. Kan? Jadi kalau ada ulama-ulama lepas tu yang menghuraikan, yang bercakap satu benda, semua huraian mereka, bukan dakwaan. Huraian kepada tiga serangkai ni. Dia bukannya bawa dakwah baru. Dia tak boleh kata, ini benar. Sebab saya kata benar. Tak boleh. Ini benar. Sebab ulama' ni kata benar. Tak boleh. Kita kena kata, sekurang-kurangnya tiga serangkai. Atas maksud hadis ini, ulama' hurai makna lagu ni. Ha, gitu. Ulama' ni betul sebab dia menghuraikan maksud hadis ni. Hadis lagu ni, ni maksud ni, gini. Faham tak? Kita boleh guna nama ulama' lepas tu, atas
atau huraian daripada mana? Daripada hadis ni, ulama ulama huraian maksud ni. Ha tak? Jadi ada 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 juga tiga tu. Dia tak ada kata kosong aku tu. Tak ada kata segala kata tak ada. Ulama-ulama mazhab semua faham. Dia tak ada kata kosong. Dia mesti setiap perkataan mereka ni perlu ada sandaran. Sama sama ada Nabi, Quran atau Nabi kata, sahabat Nabi kata. Satu agama ni rumit, cakap. Jadi kalau kata-kata semua kebenaran, semua orang kata benar, benar. Gitu ke? Tak. Orang tu kata benar, benar. Tak. Kitab kata benar, benar. Kebenaran ni mesti ada nota kaki. Mesti ada sandaran. Siapa yang bercakap? Satu malam dia kata, bila sebut wahyu, kebenaran. Betul tak? Agama boleh jadi rekaan. Boleh jadi bukan rekaan. Jadi agama kita tak ada kata lagi. Kebenaran. Boleh jadi hal betul, boleh jadi hal salah. Orang katanya agama. Padahal rekaan. Jadi tak jelas lagi. Agama tak jelas lagi. Islam betul, benar, salah. Kitab. Kadang-kadang rekaan. Kadang-kadang dia bubuh, tapi dia tak tahkik. Adanya dia nak tu. Dia bubuh. Dia bukan suruh terima. Dia suruh tahkik semula. Ada jenis lagu tu. Dia suruh kita tahkik. Ada dia tak rubuh. Orang jaja. Buh. Buh ke dia. Bukan dia rubuh. Orang lain buh ke dia. Orang ingat dia tulis. Ada orang lain tulis. Ada. Kitab dosa-dosa besar. Kan ada dua manuskrip. Satu manuskrip 70 dosa besar. Satu manuskrip 76 dosa besar. Dua-dua terjemahan ada. Hak 70 ni banyak hadis-hadis palsu. Banyak benda-benda tak sahih. Hadis benar ni nampak terjaga sikit. Imam Zahabi ni tokoh hadis. Jadi mana yang lebih cenderung kata betul-betul manuskrip dia. Hak 76 ni. Tengok. Dalam kitab pun ada orang lain rekod. Padahal bukan dia buat. Orang yang ada buat. Lepas tu kita jangan-jangan. Jangan kata-kata. Dalam kitab ada. Dengan lagu tu. Kan? Lepas tu yang ketiga, Maulana kata, hak paling sesuai adalah kata, wahyu. Istilah wahyu bagus. Ni ada dalam wahyu, ni tak ada wahyu. Sebab wahyu ni kita faham dah. Allah kata, Nabi kata. Itulah agama. Kalau Ustaz Razuli kata, bukan agama. Orang tolak kita, tak masuk neraka. Orang tolak Ustaz Razuli, tak masuk neraka kita. Tolak ke sungai, tak masuk neraka. Tapi kalau tolak Allah, tolak Nabi, ya. Isu lah ni yang kalau tengok keluar patua ajaran sesat ni ialah satu usaha cuba nak tolak Quran. Waktu dia keluar patua lagu tu, dia tengok ada usaha-usaha nak tolak Quran, tolak Nabi. Lepas tu waktu majlis dia keluar keluar ke arahan sebab membahayakan kalau Allah kalau Nabi ni wahyu ni rosak masyarakat. Lepas tu Allah meletakkan terpulang kita untuk pilih. Nak mengaji ke tak sih? Nak mengaji, ngaji, tak mengaji, sudah. Tapi tak habis lagi ayat ni. Paman syia, barang siapa nak cahaya, cahaya, tak cahaya, sudah. Itu cara apa? Cara ibarat macam nak tarik suruh mikir. So, kalau paksa, tak. Paksa, orang tak ada fikir. Tapi kalau silap masuk neraka. Lepas tu pernah dengar orang kata tu ni. Nak terima tau. Tapi kalau silap tanggung. Kalau silap tanggung. Pernah orang kata tu ni. Anda selalu fikir tu. Kalau paksa, kita tak fikir. Kan? Sebab kita ni nak beli juga barang. Nak terima juga. Tapi kalau silap tanggung. Mana bagi pilihan tak? Bagi pilihan. Tapi berhati-hati. Bukan main kodah lagu tu kan. Lepas tu dia kata, Faman syia'ah, barang siapa yang dia kehendaki, nak mengaji, fal yu'min. Mengaji, percaya. Faman syia'ah, barang siapa yang dia kehendaki, terus dia mengaji. Fal yakfur. Boh, mengaji Quran ni.
duduk saja rumah sudah. Munak telah bulat, bulat telah bulat-bulat. Barang siapa yang dia menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Maksud ginilah, nak beriman, berimanlah. Nak, kalau nak kufur, kufur. Tapi siapa-siapa yang kufur, kan, siapa-siapa yang sesat, kerana tidak menghargai Quran ini yang aku turunkan ini, aku sediakan neraka. Jadi Quran ni barang berharga. Tuhan nak bagi kita semua jadi berharga belaka. Kita tosih nak buat Quran macam sampah, tak apa. Tapi esok mati Quran, kutip kita macam kutip sampah je lah. Dua hari kutip sampah, ambil sikit-sikit, mau buat untuk sampah, tak apa. Kita menyampahkan diri kita. Tuhan nak buat kita jadi berharga, kita yang menyampahkan diri kita. Tosih Quran, tosih Nabi, cari barang sampah, barang untuk sampah. Jadi tosih Quran, tosih Nabi, cari hak lain, teruja hak lain. Quran tak saya ngaji, hari ngaji rendah. Quran ni orang-orang yang taraf rendah, kita taraf tinggi. Kita nak hak tinggi-tinggi, ilmu tinggi-tinggi, tak tahu. Hak ni ngaji perkata je, wadan ilah kepada ala atas. Ah, tak apa, tak apa. Nanti kita, aku hantar kepada orang yang munah. Munah. Mu teruja, tapi munah kamu. Jadi bila mati, kalau kutip kita macam kutip tong sampah. Kutip sampah, lori kutip-kutip, dia buang mana? Tong sampah. Gitulah orang, orang Allah kutip orang yang tak menyampahkan diri dia. Jadi, tengok. Bila orang buat tong sampah, orang biar terbuka ke orang tutup? Bila orang buang, tak usah tengok langsung. Bau toksik, kalau boleh bau jangan berlaku. Tak usah tengok dah. Sebab tak ada barang berharga dah. Kecuali kalau dia cari pula. Takut-takut duit terbuang duit ke apa kan, dia cari pula. Dah jatuh-jatuh lah. Biasanya dia buang tak tengok dah. Itulah nilaian orang yang tak ada kurang sekabuk. Dia kata, aha tabihim suradiquha, atak tutup, buang tutup, buang dalam neraka tutup, macam buang sampah tu, meliputi. Kalau tu sampah ni terbuka tak, hak ni dia buang lantung sampah, dia tutup. Dan jika mereka mohon pertolongan, ini istighasah. Istighasah ni mohon pertolongan dalam keadaan emergency. Istighasah, isti'anah dah. Isti'anah ni umum. Istighasah ni dalam keadaan cemas. Tolong. Kan? Lalu mereka pun ditolong. Hei, ditolong. Tolong, panah. Mereka pun ditolong. Dengan apa? Dengan air seperti logam. Faham tak? Tolong, panas. Mereka pun ditolong. Kan? Yurasu ni ditolong. Kan? Ditolong. Ada orang menjerit, dia minta tolong. Jom, tolong. Tolong apa? Tolong tambah dengan air logam. Buka muka, pada muka. Tolong tu. Ni bentuk sindiran. Logam kalmuhli ni air logam, air cecair logam. Bukan air sedap, air sejuk, air cecair logam. Yang membakar wajah-wajah, menghanguskan wajah-wajah. Yaswil wujuh.
Bi'sas syarab, seburuk-buruk minuman. Seburuk-buruk minuman. Wasa'at murtafaqa, seburuk-buruk minuman, seburuk-buruk tempat istirahat. Seburuk-buruk tempat bersenang-senang. Okay, bila kita pergi di luar negara, eh, ada orang pergi Korea, pergi Korea kan, orang pergi Korea ni nak indah ke, nak pengalaman indah ke, pengalaman tak indah ke, pergi Korea ni indah lah. Okay, pengaruh cerita Korea lagi. Pergi-pergi murid kita cinta lah, jumpa orang-orang gangster, jumpa gangster, ada curi berlaku, eh. Lepas tu dia buat lagu mana tak masuk lock up. Kerja dia bersalah, dia duduk masuk penjara sebulan. Orang Malaysia kita punya lah kumpul duit lagi Korea, gigi-gigi dapatkan nama buruk. Lepas tu macam mana tahu dia dapat nombor telefon, dia telefon kawan dia kat Malaysia untuk tolong. Tu Tahun lepas. Dia balik-balik, dia bagi mohon cik goyah. Dia cerita, dia kata, Allah, pengalaman buruk lah. Kita nak baik, tapi dah baik, tak sedar. Lepas tu kalau ada orang tahu-tahu pergi, nak pergi luar negara, jadi macam apa? Kita jadi trauma, tak sedar. Nak senang-senang, lalah tempat neraka. Kata seburuk, amat buruklah neraka sebagai tempat bersenang-senang. Patu kita, eh, matlamat nak bersenang dengan Allah, nak di dunia dan di akhirat. Tapi kita tak si cara ngaji Quran ni. Kita cari pintu-pintu lain. Kita teruja dengan percakapan orang dibanding wahyu. Jadi orang ni goreng bukan wahyu pun, dia goreng percakapan. Sebab jenis kita ni jenis terpegul ke orang. Wahyu tak terpegul mana, orang. Cari orang. Oh, orang ni sedap aja. Orang ni tak sedap aja. Orang kan? Sebenarnya kalau kita fikir, orang nombor dua, wahyu tu betul tu. Sedap tak sedap dah, tapi tahu Quran dah. Sedap-sedap saja, tapi dia pun kerah hati. Ada ustaz kita, kita dah ngaji dengan dia. Pernah satu ketika, banyak ketika tu kita ngaji, kita seorang lelaki, Halis memang segera orang kau. Tapi Allah nak takdir yang kita ni lari ke Kelantan, eh. Adalah sebab-sebab dia pergi Kelantan, bawa diri. Ada kaitan dengan dia juga? Ada kaitan dengan ustaz tu juga? Tak sebut cerita lah, sebab rakam dia tu. Tapi nak kata, ada satu sebab yang dia bawa diri ke Kelantan. Sedih lah, membawa diri ke Kelantan. Tapi ada ngaji ustaz tu, lalu terkenal ustaz tu tadi. Terkena apa? Terkena hak mengaruk dia. Kata dia kata? Kita bukan tujuh orang. Barang ada ngajar tu, kan? Dulu kita buat pelik, tiga benda kita pelik dengan dia. Satu, nanti kita beritahu nama dia lepas ni. Sebab tak boleh tahu ni. Satu, dia suka jaga barang mimpi. Mimpi? Mimpi gini. Dia pun teruja. Teruja cinta kita. Mimpi. Dia mimpi. Dia teruja mimpi tu, dia share kita. Kita pun pelik juga satu hal. Satu, dia teruja barang pelik. Barang pelik dia teruja. Barang pelik cinta pelik ini. Dia ustaz.
Ada Oscar lagi kita Patu yang ketiga ni dia terlalu over buat guru ni. Hamba kita itu susah nak ngaji dengan dia. Guru memang guru ni dalam agama memang kita diajar, tapi dalam agama ni dia ada jangan boleh berlebihan. Bukan tu, kita tengok setelah ajaran ni, haknya dia berlebihan ni, kita tengok sembahyang pun dia kata kena bayang wajah Tok Guru. Jangan ada, pahaman tu wujud. Lepas tu tu terbasik jasek, ngomong buang, tak sengaja saja dia kata. Takut orang pun salah. Lepas tu, lepas kita mari sini mengaji Maulana Hadi, banyak benda kita faham. Maulana Hadi ni sebab dia tak sih masuk video, kalau video lama dah tak dia, tapi dia tak sih. Dia ada sah apa tu pegangan dia lah, tapi itu bagus untuk dia ni, untuk semua orang kita boleh banyaklah kebaikannya nampak. Ada jumpa kawan karib dia, anak Abdullah Qari, Dr. Najib. Dr. Najib ni masa kita duduk kiah payah nak sembang dengan dia. Sebab dia orang tinggi ya, Dr. Najib. Orang tafsir, hebat tafsir. Dia ada karang kitab tafsir. Kitab di kitab tu kan, kitab Israiliyat. Kajian tentang tafsir, tentang cerita Israiliyat dan dalam tafsir. Dia ada buku tu. Ana jadi terfikir pula gini. Lepas tu dia pindah ke UM. Dr. Najib ni pindah ke UM. Jadi putus hubungan dengan dia. Jangan jumpa dah. Ana jumpa abang dia. Dr. Hilah tu abang dia. Dr. Najib dan jangan jumpa. Lepas tu bila ngaji dengan Maulana Hadi, sama-sama Dr. Najib. Seolah macam peti Dr. Najib ni. Cerita dia nombor, Dr. Najib nombor satu sama, dia nombor dua. Bila duduk Dr. Najib ni, jadi dia minat baca. Sebab tu ada kuat baca. Lepas tu sebab nama dia banyak dalam daurah, dalam cerita dia banyak sentuh nama kawan dia ni. Dia nak pergi Pakistan. Guru dia nak suruh pergi Madinah. Maulana Hadi ni. Dr. Najib pergi Madinah. Dia pergi Pakistan. Satu kawan kelas, duduk sebeja. Tapi pisah. Masa jumpa dia cerita, dia kata, kenapa ada apa tu? Tanya kita, dia kata, macam mana tanya? Kenapa dia tak tanya sendiri, kata. Takkan kita kan, walaupun kita mengaji Maulana Hadi, bukan kita tahu belakang. Doktor lah tanya sendiri, doktor kau baik ke? Malu kita malu. Dia kata ada orang tulis buku tadi. Ada. Kita duduk usah lah. Kita ada orang tulis tapi tak menakumi lagi lah. Dia mengajar. Boleh lah. Sebagai orang rujukan. Banyak benda dia tanya kita. Lalu dia minta dia telefon kita. Terusnya. Kita tu nak sangat nak telefon dia. Tak minta malu. Lala sekali. Tak nak telefon. Dia tu Najib tak telefon kita. Tak lagi. Ismail Musa. Ha? Dia sekelah dengan Maulana Hadi. Kan kita. Dia tak telefon kita. Tak tahu ya. Satu yang tak kenal. Oh kata Ustaz. Kata. Maulana sombong cinta buat tentang Ustaz. Jadi kita saja nak ni ya. Oh saya pasal. Lama saya dia. Kita baiki kereta tu jumpa dia. Maulana kata kalau bidang tafsir Israiliyat dia kukuh rujukan. Pakar dia. Doktor dia, doktor bahagian tafsir. Di Madinah. Oh, dia ngaji Madinah. PhD Madinah. Tak silap, dia PhD Madinah silap. Dia antara PhD Madinah, Dr. Najib, Dr. Basik. Dia heran satu, dia kata kenapa Maulana tafsir masuk gambar dari YouTube lah. Pendekatan Dr. Zahirah juga tu. Ada mungkinlah sebab-sebab. Tapi yang suka Dr. Najib, suka apa? Sebab kita mudah share. Orang-orang, kadang-kadang orang kan, nama ni orang-orang blacklist lalu. Jadi dia tak ada dengar. Dia tak ada. Huraian tak ada. Tak ada?
oh ni Wahabi contohlah. Tak ada nak dengar dulu lah. Tapi kalau kau tak tahu dengar audio, mungkin ada satu murid kita ni Karimah, Karimah. Okey. Anda bagi dah Allah Muhammad 7, Maulana Hadi. Eh, siapa dia ustaz dia macam mana dengar? Dia dengar kereta siapa? Eh, dia pun dengar nak masjid. Eh, macam mana dengar lah. Eh, hanya kau dengar nak kereta. Iyalah kata Karimah. Itulah Maulana Hadi. Mana dia tak kenal Tuhan. Hak dalam haknya dia dengar nak kereta tu siapa? Tuhan dia tak kenal siapa dia. Jadi dia dah mikir hak perkataan dia sebut tu dah mikir. Kalau orang ni kalau dia tu, nama dulu dia dah cok dah. Dia rasa dengar langsung. Oh, payah nak urai. Mereka siang tak? Dia label selalu payah. Kalau sampai masuk ni dia mikir sikit. Oh, dia tak jadi kot. Ya. Kebanyakan orang yang nak dengar dulu dia dapat fikir lah. Kalau yang awal dia blacklist dah. Payah sikit. Pokok ni kadang-kadang kan. Eh ni Jakim kata, Jakim tak betul juga. senang nak gitu. Kita nak kata lagu mana? Setengah orang boleh pakai lagi. Kalau setengah Jakim tak boleh pakai ya? Quran pun dia tak terima. Hadis tak terima. Dia kata ada huraian dia, ada huraian dia. Atau rumit tu kadang-kadang orang ni. Kalau dah sampai tahap situ, susah sikit. Ujian buat kita. Jadi sebenarnya dalam konteks Quran nak kata Quran tajuk dia bila sebut tentang kebenaran kepala dia Quran. Daripada Quran itulah ada makna betul kita. Daripada Quran itulah ada makna salah kita tentang agama. Kalau kita tak ngaji habis Quran, barang kemungkinan besar tu kita jadi bangsa tu boleh jadi. Banyak barang-barang luar Quran ni kita terujar dulu tapi bercanggah Quran. Kalau kita tak kaji Quran, memang kita akan jadi mangsa. Sebab itulah kita kena angkat Quran dulu. Dan agama ni Quran dulu. Maulana, ya. Dia maksud, salah satu maksud dia. Kau kat situ mana pelindung. Kau disebut Maulana, bukan mana pelindung kami. Tuan kami. Tuan. Ada orang yang buka dia lah masalahnya. Wahabi juga? Adul Qari? Adul Qari ke? Dia kata dekat Adullah Fahmi? Adullah Fahmi? Tak faham dia emosi selalu dulu masalah kita dulu pun kalau duduk ya kan orang dia tak boleh kan dia, kita kena terang kena mengaji Quran setiap dia nampak lah sikit-sikit mana kalau tak mengaji malam tak nampak juga dululah tak faham kok salah kok mana dia kena setiap isu dia ni sebab kita tak tahu tapi sebenarnya bila kita mengaji kita akan nampak lah benda something yang tak kena mana.
Sebab Quran ni kan. Cuba tengok dalam surah surah Nuh. Nanti kita tengok surah Nuh tu sekarang mana. Surah Nuh Nuh jap. Nuh atau jin dia tengok. Nanti silap. Okay, surah juzuk surah jin silap ayat 18. Kenapa tak ada suruh solat Allah dalam masjid? Sebab masjid tu milik Allah. Jangan seru bersama Allah. Masjid tu seru Allah saja. Dalam kata berhajat. Dia dalam masjid ni hak yang selawat-selawat tu kan. Kalau kita baca makna dia, dia ada makna bodek. Dia ada makna bodek. Ha? Selawat Nabi tu lah. Dia ada makna bodek dalam masjid. Selawat ni maksud sebenarnya ialah nak Allah balas jasa Nabi. Selawat ni kita bukan berasa dengan Nabi, kita berasa dengan Allah selawat ni. Allahumma semua nak Nabi aja semua Allahumma Allahumma. Semua selawat Nabi ni berinteraksi dengan Allah, bukan berasa dengan Nabi. Semua selawat-selawat Nabi semua berinteraksi dengan Allah. Hanya rekaan yang berasa dengan Nabi. Ha, satu dia. Ha, tu bodek. Bodek ke Nabi. Mau tengok dekat mana dia? Mau tahu hal. Tengok mana dia. Engkaulah ya. Nama haiwan. Oh, haiwan. Bodek tu. Kalau kita tak mana bodek. Kita nak bodek seseorang. Kita nak bodek Allah, bodek Nabi. Bodek Nabi. Bodek Allah, bodek Allah. Bodek Nabi, bodek Nabi. Bodek Nabi, bodek bunyi, bodek Nabi. Ya? Nabi bukan minta dia bodek. Nabi minta ikut ajaran dia. Lepas tu, selawat ke dia. Selawat dia minta Allah balas jasa dia. Allahumma. Salli. Ya Allah, balas jasa Nabi, ya Allah. Jadi kita berinteraksi dengan Allah, berinteraksi dengan Nabi. Tapi selawat-selawat ada keadaan ini semua berinteraksi dengan Nabi. Engkau lah wahai. Semua seolah macam kita macam berinteraksi dengan Nabi. Itu masalah asal dia. Masjid ni dekat yang berlaku Masjid Haram kan, Buka awal tasdiah ni Maulana kata muzik gendang. Siolah ni ialah simbolik kepada kepada wakili semua bentuk bunyi nyanyian. Kalau lidah siolah, kalau bukan siolah gendang. Kalau orang-orang buat seru-seru Nabi dalam masjid kan gendang. Masjid ni tempat kita, tempat bermunajat, kita dengar Allah. Jadi macam masuk muzik-muzik pula dalam masjid. Masjid ni tempat kita diam, tenang. Tengok mana perkata. Wa anna, dan bahawasanya masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Fala tad'u. Mana fala tad'u? Bersama Allah. Seru Allah, seru dia. Seorang pun jangan. Masjid ni milik Allah. Temu ayat ni betul satu. Jadi masjid ni bodek Allah dalam masjid tu. Bodek selain Allah tak boleh. Bukan masjid saya, luar masjid tak boleh. Dalam masjid lagi tak boleh. Sebab Arab Mekah kena azab dekat masa, sebab kenapa Arab Mekah berhak dapat azab?
Dan sebab dia dia masuk bodek-bodek selain Allah dalam bentuk apa tu, nyak apa tu, siulan dan tepuk tangan. Tepuk tangan ni mana muzik. Muzik. Tak kira lah apa bentuk apa bentuk muzik, gendang ke apa ke. Kalau luar pada masjid tak apa. Luar masjid tak masalah. Dia benda tu harus. Dalam masjid tak boleh. Dalam masjid ni dia hak boleh Quran je. Eh tak tak. Sunnah. Sunnah suara berlagu ni Quran je. Quran buat semua rekaan manusia raka. Hak sunnah dalam 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 hak yang betul-betul ajaran Nabi ni berlagu ni Quran je. Hak lain semua tak sunnah dia tak berlagu. Jadi apa tu Arab Mekah ni dekat Masjidil Haram dia 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 buat gendang, dia buat dia siulan-siulan ni simbolik kepada gendang. Ayat mana ni? Kita tengok. Surah Al-Anfal. Ada pun tak bahagia pasal nahu ayat ni. Depan dengan malam nahu kata. Dia kata tepuk tangan ni bukan tepuk tangan saja, tepuk sesuatu. Tak boleh. Gendang tak boleh. Siulan ni, siulan ni simbolik pada nyanyian. Muzik tak boleh. Senang dalam masjid. Surah Al-Anfal hujung juzuk 9. Hujung juzuk 9. Lebih sikit apa tu? Aura ni ya. Lebih sikit pasal. Ayat 181. Muka surat 181 silap. Muka surat 181. Mereka solat. Campur dalam masjid ni tempat solat. Nombor solat betul dah. Tapi campur hak demo. Masjid dalam masjid tempat solat. Dia campur solat dengan muka au wa tasbih. Bukan solat tu campur bukan. Dalam masjid tu. Siulan ni dia kata segala lidah. Berlagu. Lidah tu berlagu. Lidah dia berlagu. Tepuk tangan. Tepuk tak boleh. Dalam masjid tak boleh. Atu orang buat atu maulid tu jelah. Ya 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 Nabi, ya Nabi, ya Nabi. Engkaulah, engkaulah, engkaulah. Dia empat. Lepas tu lepas tu fazurukul azab. Sebab azab turun. Satu-satu berempat ni ialah halau orang masuk masjid. Satu. Lepas tu masjid ni dia, dia masuk muzik. Dua. Punca azab. Tepuk tangan tak boleh. Tepuk tangan. Bukan tepuk tangan. Tepuk benda tak boleh. Tepuk tangan. Tepuk apa pun. Tangan ke apa tak boleh. Gendang tak boleh. Tak cinta dengan dulu. Masuk tak izin. Dalam masjid tu, masjid tu. Hadis dia orang buat gendang dalam masjid. Kan? Orang bernyanyian dalam masjid. Ya 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 ya. Hatu isu dia, hatu dulu. Selawat ni bukannya berlaku. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sama tak apa? Nasak tak apa? Sebab Allah balas jasa Nabi. Allah balas jasa Nabi. Allah balas jasa Nabi. Berinteraksi dengan Allah. Bukan rasa dengan Nabi. Cuma kita rasa selawat tu makna unsur dia. Kita sudah berinteraksi dengan Nabi. Kita rasa lagu tu. Maksud dia tu. Engkau hai. Akhirnya wahai. Itu bukan rasa dengan Allah. Berasa dengan Nabi. Siapa aja berasa dengan Nabi dalam masjid.
masjid ni berasal Allah saja. Sebab bila Allah wa annal masajida lillah fala tad'u, jangan kau berinteraksi. Seru ni berinteraksi. Dalam kita berhajat kepada Allah saja dalam masjid. Ni kita nak ajak bodek Nabi. Ya Nabi, engkaulah. Bagilah syafaat kepada kami. Eh, kita kalau kita dah tahu eh. Jadi macam nak lari. Tu nak kata. Tak sedap ni. Kita rasa macam lain, rasa tak sedap. Masjid ni hari tak ada ya. Kita bodek Allah, kita bodek lain, benda lain. Jadi tak minat kita, jadi tak sedap. Mula-mula kita tahu. Bila dia tahu ni, rasa macam hodoh tengok orang tak seru-seru Allah dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna wa awalidina وأن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد